Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, admin gak mau bikin tutorial editing seperti biasa nih guys, tapi admin mau membahas seputar WhatsApp. Ada apa dengan aplikasi WhatsApp? Simak video ini sampai akhir ya guys. Seperti yang kita ketahui, aplikasi WhatsApp adalah aplikasi messenger atau chatting dengan pengguna terbanyak di seluruh dunia. Hal itu dikarenakan aplikasi ini mempunyai fitur yang sangat amat lengkap dalam urusan pengiriman data dan juga fitur-fitur yang sangat keren dan kekinian guys. Nah, karena saking banyaknya fitur-fitur keren itu, masih banyak orang yang belum tahu fitur-fitur WhatsApp yang tersembunyi. Makanya di video kali ini, admin mau share fitur-fitur WhatsApp yang jarang diketahui. Oke guys, simak video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar gak ketinggalan video keren lainnya guys. Oke guys, langsung saja kita bahas 7 fitur rahasia WhatsApp yang tersembunyi. Nah, fitur yang pertama ini namanya swipe font atau tekan dan geser untuk memilih font guys. Nah, misalnya saja kamu ingin mengirimkan sebuah foto ke teman kamu dan kamu ingin mengkreasikan foto ini dengan menambahkan font. Nah, misalnya kamu ingin menambahkan balon percakapan seperti ini guys, kamu bisa menambahkan font dan kita bisa atur warnanya dengan memilih rainbow color ini guys. Kita geser, lalu kita geser ke kiri guys, ke kiri ini atau ke kanan, tekan dan geser ke kiri atau ke kanan untuk memilih jenis font guys. Nah, seperti ini kita pilih sesuai dengan keinginan kita, misalnya aku memilihnya seperti ini saja dan kita bisa atur posisinya seperti ini guys. Dan kalian juga bisa nambahkan emoji dan juga gambar-gambar tangan lainnya guys. Nah, fitur selanjutnya ini kita bisa menambahkan stiker keren guys. Caranya kita tinggal ketik pesan ini, kita pilih kiri ini guys, gambar emoji, lalu kita pilih stiker ini guys, lalu kita tinggal klik plus ini guys dan kita langsung dibawa ke sini, lalu kita pilih dapatkan lebih banyak stiker dan kita langsung dibawa ke aplikasinya, lalu kita pilih WhatsApp stiker misalnya, kita install dulu. Lalu kita coba buka guys. Nah, ini adalah stiker meme guys. Lalu kita bisa pilihkan jenis stiker yang akan kita pilih. Kita pilih yang ini misalnya. Lalu kita pilih add to WhatsApp atau tambahkan ke WhatsApp ini guys. Lalu kita pilih tambah. Dan lalu kita coba buka aplikasi WhatsAppnya. Lalu kita pergi ke stiker guys. Lalu ini guys, sudah terdapat stiker meme di sini. Kalian bisa menambahkan stiker seperti LOL. Nah, fitur selanjutnya ini adalah extra voice note guys atau voice note extra. Misalnya saja kamu mengirimkan sebuah voice note, kalian tinggal klik icon mikrofon ini guys jika kalian ingin membatalkan, lalu kalian tinggal geser ke kiri dan jika ingin mengirimkannya kalian tinggal lepaskan guys. Nah, di sini ada alternatif lain, kalian jika ingin mengirimkannya kalian geser ke atas ini guys. Kalian pilih tanda kunci ini guys. Dan jika ingin membatalnya kalian klik batal dan jika ingin mengirimkannya kalian langsung mengirimkannya guys. Nah, fitur selanjutnya ini adalah menghilangkan centang biru guys atau laporan dibaca. Nah, misalnya saja kamu menerima chat dari seseorang teman kamu atau dari sahabat dan kamu hanya bisa membacanya dan kamu nggak enak hati untuk tidak membalas guys. Nah, fitur WhatsApp yang ini kamu bisa membaca chatnya secara diam-diam atau nggak ketahuan guys kamu sudah membacanya atau belum. Nah, sekalian tinggal pergi ke menu beranda WhatsApp, kalian pilih titik 3 dan kita pilih setelan, lalu pilih akun dan kita pilih privasi ini guys. Lalu kita hilangkan laporan dibaca ini guys, kita hilangkan. Nah, sekarang kamu bisa membaca chat teman kamu tanpa ketahuan kamu sudah membacanya atau belum guys. Nah, fitur selanjutnya ini adalah swipe right atau geser kanan untuk membalas chat guys.
Nah, misalnya saja kamu berada di sebuah chat WhatsApp dan kamu tertarik untuk membalas sebuah chat yang ada di grup itu. Nah, kalian bisa aja langsung geser chat itu ke kanan untuk membalasnya, guys. Kalian bisa lakukan seperti ini. Nah, lalu kalian bisa mengetikkan chat yang ini kalian maksud untuk membalas chat ini, guys. Jadi kalian pilih kirim. Nah, fitur yang selanjutnya adalah personal reply atau membalas chat dalam sebuah grup secara personal, guys, atau secara pribadi. Misalnya kamu berada di sebuah dalam chat grup dan kamu ingin membalas sebuah chat dari chat teman kamu secara pribadi, lalu kalian tinggal tekan dan tahan chat itu, guys. Lalu kalian tinggal pilih titik tiga di pojok kanan ini, guys, dan kalian pilih balas secara pribadi atau secara personal, dan lalu kalian akan dibuatkan percakapan tersendiri, guys. Dan untuk fitur yang ketujuh atau yang terakhir ini, guys, kalian bisa menghilangkan last seen atau terakhir dilihat, guys. Kalian tinggal pergi ke setelan dan kalian pilih akun dan kalian pilih privasi dan lalu kalian pilih ini, guys, terakhir dilihat. Lalu kalian bisa memilih tidak ada dan teman-teman kalian akan nggak akan pernah tahu kapan terakhir kalian online di WhatsApp, guys.